老婆，你煮什么？哦，哎呀，我煮这个是鸭肉，鸭鸭肉。肉，白白，guys，一定白白。然后这个是，这是什么？放弃了。花枝啊，哎，花枝跟这高丽菜、小白菜、白烧白菜。菜，是啥有一粒粥米，上面一粒。然后这个是地瓜叶，这样就好了。jadi masaknya ini aja guys. Wah. Ini jadi sudah ah. Hi guys. Sifan lah. Sifan lah. Cai cai lah. Mei mei nong su cai lah semua. Wei, nong nong, lao shi. Bagaimana? Enak lah. Ni yang wei li ya. Hai, yang shi. Hi guys, welcome back to my channel. Aku habis mandi, tapi kayaknya nggak mandi ya, karena aku tuh setiap hari itu jarang banget make up, guys. Ini tuh si Yaro. Yaro. Xiang. Aku nya lagi ini, guys. Habis mandi aku di sini. Ya di sini tuh sebenarnya sama aja ya gitu kan, cuman di kampung kayak gitu guys. Nana Sufan mah? Bukan Sufan lah. Kamu ini kan Sufan nih. Hey, kamu sama ini. Ini kan, 电风扇没有电了. Jadi aku tuh lost doll aja ya, walaupun aku dicomot pakai tangan kayak gini ya suami, aku tuh udah biasa aja gitu. Aku bikin sambel, sambelnya itu karena aku nggak bawa ulekan ya, lupa bawa ulekan. Jadi aku tuh pakainya di ini aja. Bisa di itu aja diiris-iris sama tomat sama cabai, habis itu udah dikasih. Oh. Yeah. 真的是鸭肉。 对呀。 你以为是什么啊？ 很像鸡肉。 嗯。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 嗯
你要那吗？嗯啊。了解，先喝这个，喝这个。Guys, ini adalah setiap hari aku ya, kehidupan aku, no drama, no edit, no apa ya, nggak ada drama. Setiap hari yang aku alami ya kayak gini guys. Apa yang aku publish ke YouTube ke kalian itu ya, ini adalah kehidupan aku.你儿子也是喜欢吃鸭肉呢，鸭肉吃多一点呢。嗯，有点香啊。嗯。如果你看我吃怎么样，应该是你会吃吧。啊？啊？你有像你煮那么好吃啊？嗯，妈妈写啊。羊肉本来就有点点硬，没有跟那个鸡肉一样。我是这样啊。可是这个不会硬。但是我觉得你知道，我比较喜欢吃羊的。嗯，就香了。对啊。你在整理的这个？为什么？suamiku tuh suka banget yang namanya
melihara ikan, guys. Ini suka banget. Dan ikannya kemarin tuh beli lagi. Ikan yang kemarinnya itu dia buang, guys. Karena katanya nggak suka, bukan buang sih. Jadi ikan yang kemarin kita beli waktu perjalanan mau menuju ke sini itu ditaruh di empang. Ini bagus-bagus ya ikannya ya. Dia lagi nyiramin sayur, guys. Wei semua, ini adalah huan, huan semua. Huan si huan si ge de shi. Dan apa nih? Cang cu hao le ma? Ya, huan shi le. Semalam aku pun juga gak tidur, guys, karena ngejaga India. Dia juga semalam tuh gak tidur, capek banget. Karena di sini tuh berisik banget ya. Ya sebenarnya intinya kita itu kesini itu ya ngontrol rumahnya nenek sama tanahnya nenek gitu. Jadi ya sambil istirahat, sambil ini kan di sawah, anggap aja Indramayu, guys. Oke, guys, jangan lupa di like, di komen, dan subscribe.